jadi kita melakukan rilis terkait dengan laporan penipuan atau penggelapan investasi dengan korban yang sudah kami telusuri hampir sekitar 220 korban. Jadi pelaku inisial atas nama PN, 19 tahun, masih mahasiswa Universitas Swasta di Balikpapan, alamat di Jalan Anteriano, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Dengan modus operandi pelaku ini, berarti pelaku menawarkan korbannya untuk melakukan investasi uang dengan keuntungan 75%. Dan nantinya uang itu akan digunakan untuk investasi kegiatan di Pertamina. Jadi korban ini membentuk grup investasi tersebut sekitar 3 grup WA besar yang beranggotakan masing-masing korban hampir 75-50 orang, kemudian mentransfer ke rekening pelaku atas nama PN ini. Ada yang variatif, ada yang 5 juta, 10 juta, ada 20 juta, ada 50 juta, sampai 1 juta. Namun setelah ditransfer dan dijanjikan sebulan, ada yang diberikan untungnya plus keuntungannya, ada yang tidak diberikan keuntungannya. Sehingga korban merasa dirugikan dan ternyata ini dicek oleh korban, berapa korban investasi ini fiktif. Sehingga korban melaporkan ke Polresta Balikpapan. Sementara total kerugian yang kami tutori dalam LP nomor 35 nomor 294 tanggal 24 September sebesar 400 juta rupiah. Namun masih banyak korban-korban lagi lainnya yang kemungkinan besar total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Dan korban sendiri mendapatkan keuntungan sekitar 100 juta rupiah yang sudah dibacakan yang akan monitor di sini. Barang-barang elektronik, HP, PS, kemudian iPad, kemudian tas-tas bermerek termasuk motor Honda CRM. Dan barang bukti kita amankan satu buah rekening BCA atas nama PN dan atas nama satu buah rekapan cek BWA, termasuk barang bukti yang sudah kita amankan yang telah dibelikan oleh pelaku barang-barang pribadinya dia, termasuk tas, barang elektronik dan lain-lain. Tersangka melakukan aksinya mulai bulan berapa, Nan? Sudah berapa lama? Dari bulan 5, dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Jadi ada yang dapat dari sini tutup untuk yang grup WA sebelumnya. Ada dapat ini tuh sebelumnya, juga berputar-putar, akhirnya mentok. Pelaku tidak bisa lagi memberikan mutasi yang lain. Korban dari luar? Korban dari Balikpapan atau ada yang dari luar? Variatif, tapi yang sebagian besar adalah warga Balikpapan karena tercantum dalam grup WA, grup WhatsApp. Ada juga grup sendiri. Sendiri dengan pelaku dan? Informasi 220 dan pelaku memang ada beberapa yang dia ya kenal sama teman-temannya menawarkan lagi ke teman-teman lainnya, sehingga tapi semua korban mentransfer ke rekening pelaku sama PN. Ditangkap di mana dan pelaku? Hah? Ditangkap di mana dan kapan? Ditangkap di rumahnya di Anteriono. Kapan? Hari Kamis tanggal 24 September. 24 September. Masuk di Simokin. Pasal disemakan pasal 378 dan 372 penipuan dan penggelapan. Ancaman penjara. Ancaman dan penjara di atas 5 tahun penjara. Sendiri aja nih. Iya terus itu ya udah karena banyak yang udah dapat. Sebenarnya udah 2 bulan tuh udah lancar, udah dapat, ada yang keluar. Nah sekarang ini baru macet mungkin karena kebanyakan yang ikut. Jadi akunnya dia itu 2 juta get 1,5 dalam 10 hari. Mbak invest berapa saat itu, Mbak? Saya sih baru ikut pas tanggal 21 sebelum kejadian. Saya transfernya 2 juta. Dan Mbak sudah dapat keuntungannya nggak? Belum ada, karena saya baru tanggal 21 kemarin transfernya. Belum balik lagi? Iya, belum balik. Mbak itu temannya kah? Atau... Iya, itu temannya, ada yang 144 juta, ada yang 564 juta? Iya, 564 juta. Total semuanya 4, ada.